Testing, testing. One check, one check, check. One, two, two, check, three. Halo, tes cek, 1, 2, 3, cek, cek. Oke. Tes, cek, 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 cek. Tes, cek, cek, 1, 2, 3, cek.
Kamu nggak boleh pakai chat, ingat. Eh. Oh iya. Halo, Sel? Gimana udah? Akhirnya. Halo, ah, bisa nih kebiasaan ya, halo. Hah? Oh my God, really? Oh, oke. Okay. Tapi nggak permanen, Ben, kan? Oh, tapi masih bisa cyberpunk. Ya, yeah, bisa. Thanks guys. Kalau nggak bisa, gue kayaknya beliin lo fisik hari ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Lihat videoku yang kemarin. Oh, iya, iya. Nggak, kok. Oke. Gua di sini sudah bersama dengan Riza Rahman. Halo, hai. Kita akan menjelajah kota malam, Night City. Apa lagi? Oke, ini mungkin kemarin ada sedikit kesalahpahaman, jadi kita akan baru mau mulai. Ya, kemarin kan technical error, jadi kayak kita nggak bisa stream. Ya, di sini gue bersama Riza Rahman. Udah masuk ke gamenya aja atau belum? Belum. Gue kayaknya nggak bakal streaming hari ini karena gue sakit kayaknya. Wah, oke, too bad. Oke, kita sudah mulai masuk. Kita lihat ekspektasinya apakah se-hype itu atau enggak. Harusnya sih. Menurut gue sih harusnya sih. Karena semua orang udah sedang main ya. Iya betul. Karena sedang main lah harusnya. Wow, akhirnya. Red Engine. Oke, ini apa engine baru apa? Damn, gila. Game yang ditunggu-tunggu semenjak 2012. Bayangin, lama berarti 8 tahun lebih ya. Dan 8 tahun lebih itu sudah banyak muncul game yang berapa Call of Duty? Berarti kayak 10 anjing, sorry. 3 Watch Dogs. Like Call of Duty termasuk modern. Dan you know mereka udah buat Call of Duty baru lagi kan, Black Ops. Makanya, iya betul-betul. Oke. Okay. Oh. Kalau mereka delay, Activision buat Call of Duty lagi sampai okay, game rilis, itu gamenya udah selesai. Sebelum kita main di sini ada momen penting yang harus dipilih, jadi kita nggak boleh copyright music. Kita offin dulu. Sama satu lagi yang sangat krusial itu nudity. Oh, nudity mungkin. Oke, udah. Oke, semua udah nudity udah mati. Lupa off nudity itu di mana? Udah ketemu. Oh. Sama sudah disable copyright music. Oke. Okay. Yeah. Iya. Ini hal yang sangat penting agar tidak disensor. Oke, langsung mulai aja ya. Ada easy, normal, hard, very hard. Jangan off nudity. Off nudity nanti lo di ban. Iya. Entar gue cek dulu. Di grafik. Di gameplay, Oh, udah nyala. Ah, oke, itu menurut gue wajib ya. Sudah disable copyright music. Oke. Okay. Disable nudity ya. Iya, iya. Oh, di sini isinya terang. Normalnya mulai gelap. Hardnya sangat gelap sekali. Dan very hardnya begini. Lumayan unik.
Kita langsung aja normal karena kita nggak terlalu ini. Wow, oke, ini yang Oh, tadi kemarin lumayan kita sih. bahas. Jadi ada tiga life path, jalan utamanya. Gimana sih awal-awalnya? Oh, Ada hal-halnya kencang banget tuh. nomad. Oh, nomad tuh kayak nomaden kali ya. Jadi suka berpindah-pindah. Ada juga street kid di sini yang suka mungkin jadi anak jalanan. Dan yang terakhir korporat. Korporat ya. Sedikit menarik. Kalau lu lebih pilih mana aja? Gue gak tau sih antara nomad dan street kid. Oke, kalau Tapi gitu. gue belum pernah berpikir jadi nomad basically kayak orang-orang human pinggiran, you know, Bener, pinggiran bener, kota, bener. street Pinggiran kid. kota. Street kid, anak jalanan lebih tepat di Iya, dalam iya. kota, tapi di dia di pinggir pinggir jalan Jalan, gitu iya, bener, dekat bener. kota. Korpo basically lu temenan sama temen lo yang itu tuh, Crazy Rich negara Oke, sono. iya, bener-bener Crazy Rich. Kita langsung aja pilih korporat. Oke, maksudnya nudity sensor kayak gini kali ya. Oke, kita pilih sesuaikan aja. Kita pilih ciwi. Oh, oke, ada voice tone di sini, feminim atau I'm V. Apa? feminis. Oke, skin tone agak terang aja. Bentar. Oh, iya. Ini lumayan banyak ya. Hairstyle. Tapi di sini grafiknya gue menemukan agak perbedaan ya. Set dulu. Apakah Ini apa menurut ini? lo ini, apakah menurut ini downgrade? Gue agak ngeliat sedikit perbedaan sih di grafiknya. Gua akan memilih agak feminis. Feminim, sorry. Oh, ini aja lah. Oke, dengan rambut warna hitam. Gila, gue bisa kayak sejam tau gak ngabisin waktu di sini. Makanya, ini lu lihat rambutnya banyak banget. Oke, kita agak pilih yang tidak normal, warna merah. Ya, you know, era modern terus lu bisa warna rambut lu gradien. Oh Ayo. iya, bisa ya? Oh iya, nih gradien. Wow, oke. Oh, ada facial scar-nya juga. Apakah emang luka-luka? Oke, kalau gue di-offin aja. Ada juga tato untuk muka. Oke, gue offin aja. Piercing juga ada. Piercing warnanya. Aduh, ja, ini kayaknya membutuhkan waktu sangat lama sekali. Oh, ini giginya. Makeup. Oh, bisa kita taruh makeup di sini. Nah, gue akan skip beberapa. Karena ini terlalu lama sekali untuk apa ya, membuat karakternya. Kuku juga ada. Wow, oke. Oke. Oh, gua ngerti ini. Maksudnya nudity itu lo tidak bisa mengkostumisasi bagian tertentu. Oh iya, jadi kalau lo nyalain nudity-nya, lo nggak bisa customisasi Ya, ya, bagian ya. private Benar, gitu. benar, benar, benar. Bagiannya sangat private. Kecuali kalau lo mau back, terus kayak oke, okay, gue mau nyalain nudity-nya nggak apa-apa. Oke, ya. Oh, di sini statusnya, ini mirip, lebih mirip ke arah Statusnya apa? Fallout ya.
lebih mirip banget, mirip Cloud juga ya ini ya. Jadi ada body, ada intelligence, ada reflex, ada technical ability, ada cool. Body itu, oh ini body itu kayak fisik, lebih ke arah fisik. Jadi gimana lo bisa buka pintu secara paksa tuh, atau mungkin bisa membawa Gatling gun ala-ala Rambo. Di sini sih ada keterangannya ya, di sini nambah stamina, betul. Perk, health, intelligence, cyber deck ram. Gue nggak tahu nanti cyber deck ram itu buat apa, nanti bakal dijelaskan. Quick hack damage, quick hack duration. Kayaknya sih kayak gue bakal naikin intelligence sih karena gue bakal main hacking dan stealth. Betul. Jadi gue sih basically biasa-biasa aja sih nanti. Okay, dia ada reflex. Oh, untuk reflex untuk manuver movement speed sama reflex. Okay. Jadi di mana lu bisa naikin critical chance dan lain-lain kayak RPG banget ya. Di sini ada technical ability. Okay. Untuk technical banget, ini pasti lu untuk kalau yang ngehack pasti ini deh, technical ability. Okay. Cool ini lebih ke arah stealth ya. Jadi lu ini... Oh, cool itu stealth. Ya. Gua pikir lu kayak speed tau enggak? Makanya karisma atau karisma bener. Gua pikir karisma. Okay, gua kan naikin intelligence gua agar teman supaya pintar. gua kan naikin reflex sedikit dan technical ability. Mungkin cool juga. Okay. Body gua tidak akan terlalu main fisik mungkin. Okay, gua next. Okay, ini dia di backstory resumnya keseluruhannya. Okay, gua confirm aja. Langsung kita menuju kota malam. Wow, okay. Inilah menit tunggu-tunggu seorang gamer dari tahun 2012. Sorry, momen agak putus. Momen yang ditunggu-tunggu gamer dari 2012. Apakah memenuhi ekspektasi atau malah downgrade? Kita sangat menanti-nanti. Nah, oke. Tapi menurut gue di sini agak downgrade ya, grafiknya agak tidak semenarik saat di trailer. Okay, kita sudah mulai. Tuh, agak gimana ya, Jak, kalau lo lihat? Oh, dia muntah. Okay. Terima telepon. Oh, udah bisa gerak. Okay, everyone's critic, not dead. Okay. Don't worry, I'm not dead yet. Test, check. Anyway, what's going on? Halo? Sorry. Jadi di sini udah mulai ada gerakan-gerakan yang lu bisa lu gerakan. Everyone at Night City HQ is on it. But no way you're fucked, right? You're the one who fixes other people's shit. Oke, jadi ada yang bilang di sini intronya ini bisa sampai 4 jam. Wow. Mungkin, tapi orang-orang rata-rata main cuma sejam sih. Oh ya? Jadi nggak selebay. Ya, gue udah cek beberapa sumber. Ada yang gue lihat nonton beneran. Ya, di sejam. Sejam, oke. Oke, First Stamina City. Oh, ini secara nggak langsung kalian dikasih tutorial sama dia. Ya. Okay. First impression-nya ada sesuatu yang aneh ya. Kenapa? Okay. Rendernya kayaknya enggak. Iya, makanya.
Oke, jongkok. Bisa tiarap nggak? Oh, nggak bisa. Cuman jongkok. Loncat. Oke. Anjir. Pada ngerokok semua. Iya, astaga. Kayak nggak ada kerjaan aja. Kalian ini Ngerokok di kerja. depan WC. Astaga. Harusnya lo geplak satu-satu gitu. Astaga. Kalian ini. Oke. Rapat bos sampai jam 2 malam. Gimana nggak stres? Oh, ini foto mod. Oke. L3 R3 untuk foto mod. Oke. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke. Banyak stylenya sih. Oke, nanti kita coba explore. Oke, ini kita lift bedroom. Oh, kita di kamar mandi tapi cewek tapi campur apa gimana ini? Anjir, apa-apa nih campur, jadi boleh bersenggama di sini nanti. Oke, not bad sih. Sekilas awal ini not bad. Wow, oke. Lumayan besar ya. Gila, lu punya kantor kayak gini ya. Makanya. Maksudnya, tapi lu pulang tiap hari jam 3 pagi tuh ke Anjir, WC. jam 3. Tiap hari ke WC lo pasti ya, oh pasti kalian ya tahu anjing. WC nyampur merokok. Oke, kita naik lift dulu, disuruh naik lift. Oke, lumayan hidup juga ya. Jadi nggak terlalu Ya, sepi. pretty much. Untuk ke last generation console ya, sangat bagus. Game yang cukup masih fantastis lah ya. Wih, lewat-lewat-lewat aja. Buset dah, itu kayak ya, dari staff lain tuh ya. Oke, ditelepon oleh Arthur Jenkins. Oke, ini sepertinya coworker dia nanyain. Oh iya, jadi kayak di kantor lu. Oke. Atau atasan kita, jadi atasan kita. Dan kenapa di kiri kayak ada sejarah Jepang, you know? Iya, makanya. Sejarah gitu. Apakah karena Arasaka atau dari Jepang? Weh, oke, saya ditunggu sepertinya. Halo, Pak Punten. Dia ngatin gua aja loh. Oh, nungguin gua keluar naik lift. Oh, sopan sekali, Bapak. Sopan sekali. Maaf, maaf. Cepet bapak ya. Lo udah tau nih. Ini kayaknya lo dikerja di tempat lo nanti bakal kayak gini deh. Amin. Oh, apa ini? Gue bisa ngambil gitu? Bisa minum? Apply iya lah, saja. Jelas. Oh, iya. Jadi semua. Bisa haus. Oke. Colong minuman dulu ah. Gue gak tau sih. Nambah $10. Apply. Apa? Temat biography of Yorinobu Arasaka. Oh. Itu kayak semacam collectible. Oh, ini ada kodex. Ada kodex di sini, ada kodex. Oh, kayak kodex tuh kayak gue ingat apa ya? Assassin's Creed. Watchdog apa kodex? Mungkin. Jadi bisa mungkin kita lihat sejarahnya. Mana resepsionis kita? Nah, iyalah. Iya, Pak. Oh ya. Tuh, Mr. Jenkins tuh. Kayak atasan kita ya? Nih, ya, itu oh, dipanggil. Oh iya. Oh, teman kita. Oke, diajak ngobrol dulu. Oh, dia ini semacam counter intel itu berarti kayak macam unit counter teroris atau gimana? Counter intel. Heeh. Unit keamanan. Iya, makanya. Intelijen luar. Nanti iya kan jadikan perusahaan kan banyak musuhnya lah, apalagi yang bener. Kan kemarin jadi ya udah. Betul. Oke. And you, who do you work under? Abernathy. She's really good. Came up with the whole Cape Town ploy on her own. Abernathy. The bitch who burned my boss on the promotion to Spec Ops Director. Oh, nama kita selalu V ya. Kita nggak bisa custom nama kita ya, berarti ya. Iya.
Jadi ya udah, nama lo selalu free. Oke, kita disuruh pergi kantor, oke. Wow, sangat enak sekali nih kayaknya kantornya. Kalau lo lihat, layar LCD-nya banyak sekali. Wow, ini kayak server room, lo kayak kerja di balik ke bagian IT lagi, cuy. Kayak tuh ada ruang rapat, you know. Oh, orang merah mungkin kayak masa depan. Nah, tuh Pak Bos bukan tuh. Bukan, bukan. Nah. Ini ruangan Pak Bos nih. Oh, masuk ruangan Pak Bos aja mesti pakai ini ya, disinfektan. Coronavirus. Iya, gila. Coronavirus. Gue yakin tuh ruangan udah ada dari 2020, men. Oh, lagi meeting. Yeah, oh iya, benar ini atasan kita. Oke, duduk. European Space Council. Wow, oke. Okay. Satu Eropa ini berarti. Mm-hmm. Yeah, just as we thought. Yeah. You know what to do. Start now. Hah? Kenapa ini? Oh my god. Nah, baru di situ Pak Bos. Oh iya, benar ini. Oh, semuanya dibunuh. Wow, oke. We would have lost the license. Now we gained a week. That's a win. Path of least resistance always. No nuance has you written all over it. Mungkin originalnya nanti kita bisa explore kali ya, kalau street kit gimana, yeah. Kalau ini gimana. Mungkin nanti lo bisa pilih yang lain selain korporat biar kita bisa lihat. Kurasa sih ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Night City, we worked on an assignment in Osaka. Osaka, okay. When she became director of Spec Ops, that's when she finally shoved me in it. Now she's holding a gun to my head to make. Kok nggak bisa maju ya? Ada pagar dong, ada pagar dong. Iya, lo tunggu dulu, bro. Oke, okay, berteman dengan super duper villain, oke okay, ya. Oke. Okay. Effective. What would you do in my position? Apa ya? Oke. You have to defend yourself. Remind Abernathy you're not her doormat. You're right. Smack her once, but hard. She'll respect you. Seems we see eye to eye on this issue. Ini lebih ke arah Fallout ya, gue lagi keinget Fallout loh begini. Ya kayaknya sih. Oh, dikasih apa ini? Oh, keren banget di kanan bawah lo dikasih nilai ya, apa namanya? Sharp lah, oke, okay. Itu kayak penting. Oke, okay, gak bisa pilih, oke, okay. Jadi bisa ambil dong. Oh, USB dong. Iya, yeah, USB dulu kecil. Wow, oke. Okay. Aku berasa jadi Iron Man. Lover, lover husband, oke. Okay. Dia tahu selingkuhannya. Astaga. You said it. I need to defend myself. Oh, kita target. Oke. Okay. Kita target dia. Oke, okay, dia mau ngebantu lo langsung. It's good. Oke, okay, kalau gua tolak. Kotor juga sih. Iya, makanya benar-benar benar. Oke, okay, gua tolak kalau gua tolak. Emang lo harus jawab itu. Oke. Okay. Don't ask stupid questions. This isn't a request, Finn. Oh, uang. Ada uang. Ya iyalah, lo kasih duit. Iya, jangan munafik lah. Lo dikasih pekerjaan off the record, lo nggak ambil duit. Nah, tuh, duitnya kayaknya nggak bisa dilacak, sudah dicuci dulu tuh ya, gimana? Oke. Good luck with it. Dunia nyata kasih kerjaan itu gimana ya, cuy? Iya Pak, siap, siap. Oke. Okay. Trash deh.
Banyak yang mau nekel dia, dia nekel orang lain kan. Makanya. Nah, lo disuruh nekel sama orang yang lo suruh itu kan. Iya. Keren juga nih gamenya. Awal-awal aja udah menarik nih bagi gue. Ya realistis lah ya. Iya bener. Oh ini kacung kita, bawahan kita. So bad kayak lo kerja 10 tahun. Aduh. Oh, ya, tolong ya mas. Oh teman kita Jackie, Jackie yang sering ada di trailer. Yeah. Need your help, Jack. Got some biz. Always biz with you. Oh, okay. Ini questnya kita bisa scroll. Need a soul I can trust. Oh iya, jelas. Oh keren juga ya. Okay. Okay, ini meja kerja kita. Meja. Oh iya. Yeah. Ya kayak lo kayak IT supervisor. Iya, gitu. IT supervisor. Tell me, quick version. Semacam CIA ya. Tuh yeah. Kan. Iya. CIA bahan perusahaan tau gak lo. Private CIA lebih tepatnya. Your point. They're clean. Like we run orphanages clean. Bleach server clean. We suspect they flagged him and are feeding him phony data. Should we greenlight Xville or let him keep looking? Okay, keep him digging. Keep him there digging. We invested way too much getting him that deep to back out now. You sure? Do I really need to repeat myself? Wah, okay. Enggak perlu ngomong lagi kan, hah? Of course not. Lo kayak sadis banget sih okay, di sini. Oke, iya. Lo pasti dia banyak dia sering diomongin di kantor tuh, termasuk orang-orang yang ngerokok di WC itu. Oh benar benar benar. Oh ini meja kita ada ini pickup card. Di drawer ada apa? Kartu apa? Trauma team card. Ya apa itu? Oh nggak diambil? Iya. Oh ini yang kayak di trailer bisa mungkin nambah pinter atau gimana? Biasa apa buff di. Bener bener bener. Oke okay. Wow oke okay. Ini kita lihat isi email kita. Oke. Ini mungkin i69 kali ya, AMD Ryzen 69. AMD Ryzen. Oke. Oke, iya dia jadi sering kayak sering ini gitu ya, sering Black Ops. Orang Black Ops mungkin. Iya. Reaper Summary Nusa and Miltech. Kenapa ada nama Nusa? Oke ya. Jadi di sini ada perusahaan Indo apa okay, yang enggak okay. Segede ya. Mana tadi ada perusahaan ya? Perusahaan Wibu yang lo kerja iya. Coba lihat. Nusa dan nih Reaper Summary Nusa dan oh iya. Iya gue liat. Utah nih paling oke. Okay. Nusa. Iya. Nevada. Atau mungkin artinya Nevada, Utah S-nya apa tadi? S coba lo ke atas deh, atasin. Oh, ada nah, browser, ada browser. Browser. Iya, di Nusa, oke. Okay. S-nya apa tuh? Arizona. Nevada, oh enggak. Nusa ternyata beda lagi. Enggak tahu oh, Nusa mungkin. Oh, gue tahu. Ini sensor dewasa mungkin nanti ada yang aneh-aneh sepertinya. Ya, kayaknya. Oke, stand. Oke, okay. Kita langsung jangan ditunda-tunda pekerjaannya. Udah lah ya, cabut lah ya. Kantor lihat dikit aja, lihat email. Apa tuh? Join Netwatch. Oh, kayak Netflix okay. Mungkin? bisa jadi. Hero juga benar, bukan deh. Oh, Job oh. Street, ini Job Street, ini Job Street. Ini Job Street. Kita kayak lu yang nulis semua ini. Oke, okay, kita ke garasi. Oke. Okay. Bye Bapak-bapak, sampai jumpa nanti. Gue mau nanya kalau lo di tahun 2077 si Sharon masih buka toko enggak ya? Kalau di kantor ini. Tokonya pompanya udah digital semuanya. Anjay. Kayak dia marahin robot deh sama komputernya bukan marahin orang deh. Aduh. Oh ini garasi. Oke. Okay. Oh ini mobilnya atasan kita. Wah, itu mobil elit kantor, sekali ini. Mobil kantor elit ini.
lu disuruh masuk tuh, atau mau lihat dulu juga nggak apa-apa sih. Oke, kita masuk aja. Nanti dimarahin bos. Oke, wah sangat elit sekali ini, kayak limosin mungkin. Oke, wow. Wah, ada air minum ya, ada ini ya, ada ngebir. Iyalah, jelas. Oh my god, ini udah GOTY lah ya, ini GOTY. Yeah. Ini berarti hitungannya masuk, kalau GOTY ini berarti hitungannya masuknya GOTY tahun depan dong dia. Apa tetap hitungan tahun ini? Kalau dia kambing GOAT berarti udah all the time, ya greatest of all the time. Udah tuh masuk ke Lizzie Bar, lu dianterin kantor tuh ya. Nah, lu bisa nyalain radio. Huh? Oh, bisa minum. Minum. Wow, sangat ini sekali. Manis sih kalau bisa. Dengan gayanya kan, dengan gaya-gaya orang kaya. Wow, oke. Okay. Dengan minum, mantap. Mantap gila ya. Wah, langsung steguk ya. Kantor, gila. Oke, okay, kita sambil lihat-lihat pemandangan depan. Oke. Okay. Gua enggak nyangka ini kalau online gimana aja. Keren banget. Ya enggak salah sih mereka bilang ini kayak like a standalone game. Iya benar. Kayak offline-nya aja udah begini. Ntar gua enggak bisa ngebayangin sih online-nya gimana. Kayaknya kalau ada season pass gua bakal taruh semua duit gua di sini sih daripada di Rainbow Six langsung pensiun gue. Iya, Watch Dogs Legend aja ibarat kita belum online-nya aja baru nanti 2021 awal kan. Kita baru ini. Yeah. Oke, okay, ditelepon kita sama siapa nih? We weren't scheduled to connect until the end of the week. Quantified support received notification of a somewhat troubling biometric reading. I felt I should call. Oh, I've got Pak Jepang kah? Dealing with a temporary nuisance. Oh, kesehatan jiwa. Dokter jiwa mungkin. Oh, itu Kabayan Food. Kabayan Food. Oh my god, di sana udah gede ya. Yeah. Oh my god, Kabayan Food kayak udah sukses Rocky di sini. Eh, kan. Selamat datang. Eh. Yeah. Oke. Okay. Wah, ini kita udah sampai nih kayaknya nih. Lumayan gede juga berarti kan? Iya. Yeah. Oke, di sini gue ceritanya mau jadi karakter yang sangat fierce. Galak pokoknya. Galak ya, kayak Sharon gitu. Iya. Tuh kan? Wow, oke. Okay. Kalau udah mau A, harus A pokoknya. Suka cari ribut pokoknya. Oh, gua tahu tuh pasti kalau enggak, kalau new sensor nudity pasti gambarnya aneh tuh tadi. Pastinya. Wah. Wow, oke. Okay. Udah sampai. Oke, okay, kita udah sampai di sini. Oh, oke. Okay. Hah? Siapa lo? Ribut sini. Pukul. Pukul lah. Berani ribut. Hah? Sama orang berani atas ribut. Ya. Hah? Berani ribut. Gua tibek dulu nih, gua tibek. Apa ini? Oh, bisa main basket? Mana? Oh. Oh, gua tahu. Gua wow. Oh. Masuk loh. Iyalah, jelas. Oh, masih di sini, masih meratapi teman-temannya. Ya udah biarin. Ya, lu parkir emang agak sembarangan tapi ya udahlah. Oh ya, oke. Okay. Oke, okay, iya iya. Lihat tuh cuma bar kecil, bro. Itu kayak kalau di Indo tuh kayak ini yang bar-bar abang tukang parkir itu. Good to hear.
Oke, kita udah mulai masuk. Itu gue yakin pasti kalau sensor pakaiannya yang lebih aneh. Nggak tahu deh. Oke, gue penasaran sih ada apa. Ya, lihat-lihat aja dulu. Mua? Wow, oke. Oh, ini nightclub, ya? Itu namanya juga bar. Tapi nggak nyetel lagu ya? Iya, sengaja oh, buat. Copyright. Oke. Lo kan udah turn off. Oh, kita di meja DJ. Iya. Lo sawer lah berapa ya nggak ngomong ya, sawer. Gue. Oh, gue tahu nih kayaknya copyright music, jadi nggak ada ininya. Ini kok gue jadi jalan-jalan ya? Oke, langsung aja deh. Gak apa-apa, lu jalan-jalan aja emang. Gila, prolognya aja lu bisa free roam. Tuh temen lu tuh. Okay. Langganan klub. Langganan anjay. Okay. Oh, Valentino Boys. Grup yang sangat lu suka. Oh, ada translator kalau lihat di bawah tadi. Auto translate. So could I. You realize who you're talking to, right? The guy who's done this before. Remember what happened in Mexico, the border? I peep one word. I know. You saved my ass. If word about the cartels had gotten out, but it didn't. And this won't either. That's why you came to see dear old Jackie. Kita kasih USB-nya dulu ke dia berarti. Data shard. Take it. USB coba. Oke. Oke, dilihat dulu USB-nya isinya. Oke. What do you think? Won't come cheap. Oke. Oh, ini orang suruhan kita kayaknya aja. Iya. Oke, dek. Hard Edison Lee. Bukan. Oh, dia enggak mau, dia nolak. Oke. Okay. Isn't a professional request I can refuse. I can, and I am. And you should too. Oh, pesan minuman kita ternyata. Okay. Thanks, Bobby. Was that a toast? Minum dulu lah, restos lah, teman sendiri ya kan. Ah. Oh, pusing loh. Oke, okay, muter-muter habis minum. Iya, dia nyatain budak korporat dia. Memang sih. Oke, tinggal have choice. Nah, betul betul. I don't know about you, but I'm pretty picky about who I let touch my balls. Saburo and his matones, oh, they definitely do not make the cut. Maybe someday, but for now, I'm still well within their reach. You'll always be within reach. Always. Hey, wah, siapa ini? Got a problem? V, is that right? Wah.
kita datengin orang Arasaka. Oh iya, yeah, dan beliau ya. Yeah. Dan beliau we have met. You're from Arasaka. Salam lah ya orang Arasaka agent. Oh. Jenkins assigned you a task. Share all the details with us. Not your concern. No, don't believe I will. That's between me and Jenkins. Oh yeah. Fuck. Lah. Oh no. Your access to company networks is hereby revoked. Kenapa? Apa salah gua? Any company cybernetics in your possession will cease functioning. Give us the data you received from Jenkins. This will conclude termination procedures. Wow. Okay. How the hell did you find out? That is not your concern. You find out. Oh. Information's on the shard. Smart choice. Woi, bantuin dong. Diratin doang. But I think Abernathy will gladly up our fee for ridding her of a piece of rock like you. Stand up. You're coming with us. Come on, move it. I think you fellas might have forgotten just how far. Wah, kita dicuekin doang. Yang terakhir nggak di-translate apa kayaknya? Iya. Kayak mesin lu nggak bisa nge-translate semua. Apa karena udah dicabut kan sama si rasa ke agent? Udah berdiri aja lah. Oh, oke, okay, intervensi hilang semua. Udah dicabut semuanya. Iya. Lah, gerak sendiri. Oh shit. Withdrawal syndrome. Sort of think they cut off my telephone. Oh, dicabut semuanya. Wow, okay. Hey. Should I get you to a ripper or I guess maybe trauma team's on its way. TT policy's gone, Jack. So are my bio. Controllers, company pad. I mean, they have seized. Oh, sampai bank account-nya aja di-seize, disita. Gila. You sure you feel okay though? I mean. Get me a minute. Get me shit together. That'd be that, Jack. Just lost control of my life. Completely. Jadi sudah kehilangan semuanya. Iya, lo masih dapat pesan duit. Iya. Oh, pingsan. Oke. Okay. Oh, intronya begitu doang. Enggak sampai berapa jam ya? Sejaman ya? Sejam 10 menit ya, itu termasuk dari lo menu lah ya, pas lah. Pas ya, benar. Oke, okay. Mungkin intro-nya ntar berbeda ya, antara Street Kid. Wow. Pastinya. Okay. Mostly sama sih, karena lo pasti ke klubnya, bar-nya itu. Oke, okay, intronya. Oke. Okay. Oh, kita jadi anak jalanan sekarang dari korporat. Numpang ke rumah orang.
Oke, okay, iya, mulai bergerak di dunia malam gelap. Dunia gelap malam, maaf. Oh, dia rendernya agak telat loh, liat gak tadi? Iya, yeah, boleh. Nah, ini juga tuh, rendernya agak telat. Ini bukan okay. Isu utama sih, menurut gue. Oh, iya. Pergi ke klub kan? Oh, ribut di klub. Oh, gigi copot. Oh, oke. Okay. Jadi geng malam, oh, kan. Oh, mulai beli senjata. Wow, oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Oh, pamit sama ibu kos. Beli tempat ibu baru. Ibu kos. Dadah. Not bad sih. Overall. Oke. Okay. Ini tutorial nggak ada ya? Tutorial. Ya. Mungkin nanti kali habis ini kali. Mungkin. Oke, okay, loadingnya agak lumayan lama. Oh, enggak, udah. Mobilnya Knight Rider banget ya. Iya, itu yang gue suka. Oh, setengah tahun kemudian. Okay. Oh, ini tutorialnya. Oke. Okay. Oh, Militech itu kayak militer berarti ya? Iya. Yeah. Nah, said it didn't suit her style. You'll see what I mean. Oke, kita coba tutorialnya. Sure. Why the hell not? Tutorial cepat singkat belajar. Wih. Berarti masih termasuk intro ya? Masih, sampai tutorialnya selesai kayaknya. Oke. Okay. Oh, lari pencet R3 tahan. Oh, ada stamina di atas tuh kuning. Oh, oke. Okay. Ya mirip ada gak sedikit elemen seri Souls lah ya. Iya. Yeah. Ya, baik-baik. Wow. Oh, dimodif. Dimodif isinya. Oh, ini tiba. Oke, apakah dia AI? Mungkin AI sih. Menurut gua sih sepertinya AI. AI yang sangat-sangat pintar. Berarti mirip Jarvis mungkin? Mirip Banks. Oke. Jarvis, Bagley, siapa lagi? Oh, target praktis? Oke. Okay. Aim, oke. Okay. Oh, reload. R2 shoot, ML2, reload kotak. Holster your weapon double. Segitiga, oke. Okay. Oh. Kalau bisa L3 R3 kayak Rainbow Six ini kan. Ya kali. Not bad sih feelingnya kayak Rainbow Six sih ini. No, oh, oke. Okay. Oh, SMG. SMG, SMG. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Kayak apa ya? Ya. I don't know. Jadi kontrol FPS sih di sini gua rasa sangat sempurna sih. Si di Red Project gitu loh. Oh, Call of Duty. Ya, Call of Duty mungkin gua enggak bisa ngerasain sih. Jadi kayak lo yang lebih tahu gitu. Oke, okay, atas untuk darah.
Okay. Head to the training area when you're good to go. Oh, okay. Oke. Okay. Gunakan ilmu yang tadi udah diajarin si T-Bug. Ini RPG ini tetap RPG banget, RPG shooter. Iya. Apa? Nah, sedikit ada elemen kayak Division. Apa ya? Mungkin Rage. Oh, itu bisa nge-shot. Wow, oke. Okay. Borderlands 3. Iya, kayak Borderlands juga sih. Apex Legend. Hacky. Nah, ini dia. Saatnya hacking. Oke, okay, tahan L1, activate scanner. Oke, okay. Oh, ini scanner. Oke, okay. Oh. Dari Wasdok, ya. Coba lu mungkin ngehack kayak di Wasdok, iya kan bener? Iya enggak? Komputer, ya bener-bener. Ini ada orang bisa scan enggak? Oh, bisa di-scan juga. Oke. Okay. Iya. Wasdok kan sekarang orang bisa hack. Oke. Okay. Wow. Oke, kita bisa scan semuanya. Oke, tahan. Oh, tahan. Oh, lepas. Lepas scanner. Oke, udah. Oh, jadi kita scan dulu bener. Wasdok banget. Ya, wasdok banget. Scan. Across the window. Use TV screen. Oh. Oh, ada ping. Distract enemy ping itu apa? Ada. Terus gimana? Itu. Oh, dilepas. Dilepas untuk eksekusi. Okay. Wasdok banget ya? Wasdok banget. Jadi kayak familiar, cuma bedanya ya wasdok kan harus ditahan nih, tinggal iya. Lepas aja udah langsung ke trigger. Bener tuh. Oke. Okay. Coba lepas. Ah, oke. Okay. Nah, coba lo pukul tuh si musuhnya tuh kayak. Puk. Oh, ada kill kotak non lethal. Oke, okay. Kita coba non lethal. Oh, oke. Mampus. Never smart to leave behind any trace of your handiwork, especially the dead kind. Oh. Now pick up the body and hide it somewhere. Di pick up aja bodinya, badannya, mayatnya. Kayak dari combat start gue udah mulai suka nih, gue bisa main smooth nih. Oh, bisa dipindahin badannya, oke. Okay. Dibuang ke tong sampah. Oke, okay, wow. Wow, oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Mampus. One slick move. Bentar. Oh, bisa langsung dijedotin terus dimasukin deh. Iya. Praktis. Ini apa nih? Oh, kamera. Oh, kamera kontrol. Oke. Okay. Oh, wasdog banget ini. Wasdog banget ini, ya. Oh, kita bisa ngehack robot sini. Oh, ini hackingnya. Burst protocol tuh ngapain tuh? Coba. Ini. Oh, oke. Okay. Ini oh. Fallout banget. 55. Tapi enggak. Oh, ini kayak main apa ya? Jadi lu cocokin antara layar kanan sini, layar kanan dengan layar sini. 55. 55. BD, abis BD. Ada limit waktunya. Iya, dan ada 55. Oh gitu, nice 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 yeah. Nice nice. Oh bisa detonate grenade, oke, okay. Ya, yeah. Kayak mirip-mirip Watch Dogs berarti. Duar. Mamam. Oke. Oh, sangat praktis. Oke 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 lumayan ini sangat sangat ini sekali breakthrough.
Ya, ini kayak semua hampir semua genre ada di sini ya. Iya. Oke, kita advance aja, advance. Kita lanjutin tutorial. Jadi bisa pilih antara mau selesai, mau complete atau lanjut. Gua lanjut dong. Kita complete aja lah. Gua mau lihat stealth bisa apa aja. Terus nanti satu lagi apa tuh selain stealth? Ya, itu dia. Tembak-tembakan udah ya? Oh, yang belum. Tonjo-tonjoan. Nah, iya kayaknya melee. Oke, ini stealth. Oh, tag pencet R3. Jadi kita bisa tag. Mirip okay. MGS ya. Lu main Metal Gear tuh gitu, nge-tag, oh. Nge-tag terus orangnya gua curi, gua kirim ke base. Gua pingsanin satu base, gua pulang semua. Oke, okay. Jongkok otos untuk stealth, oke. Okay. Terus kita kemana? Sana. Oke. Okay. Kita training area tapi jangan ketahuan. Oh, ada indikatornya. Iya. Oke. Okay. When you enter enemy line of sight, that alert indicator will fill. Find cover. Oke. Okay. Easy. Bye. Kalau ke depan sana tuh, nah, ya, hati-hati itu. Ah, oh, mampus tuh. Mampus. Oh, ketahuan. Oh. Oh, enggak. Ketawan. Jangan dihajar. Oh jangan, jangan diajar, oke. Lari lah, lari ke exit lah. Oke, okay, berarti jadi langsung ke exit aja ya? Lo sneak aja ke exit. Jangan apa, jangan dihajar. Okay. Jadi di sini tuh faedahnya lo tuh nyelinap aja, kayak main Spider-Man. Iya, bener-bener ngerti. Kayak lo jadi Miles atau jadi si siapa, Mary Jane. Ada, langsung nyelinap sekarang dah. Ninja, iya. Okay. Oh, gitu doang. Apa ini? Kamera atau turret, oke. Okay, kita scan dulu coba. Gak boleh kedetik kamera berarti ya? Oh, di map kelihatan sih, ya, sebelah kanan tuh kalau lo lihat. Oh, oke. Okay. Terus kemana? Oke. Okay. Kita nggak boleh ketahuan ini. Kemana sih? Oh, dan can detect you have orange scanning beam while your friend one green. Oke. Selesai. Oke. Selesai, oh ya, semudah itu sih. Kayaknya stealth tuh nggak perlu semua orang tahu. Oh, ini yang ditunggu-tunggu. Apa nih? Advanced Combat. 2077 Combat ya. Yeah. Oke, berantem nih. Tawuran. Oh. Tengkorak, ada tengkoraknya. Jadi kayak mungkin untuk stealth. Nah, kita pelan-pelan. Crap. Oh. Oh, kalau levelnya lebih tinggi itu kalau di grapple yeah, dia bebas. Oke. Okay. Okay. Oke. Wah, berantem. Okay, fast attack R2. Oke. Okay. Sini lo. Oh. Oh, kombonya begitu. Strong attack tahan R2, oke. Okay. Oke. Okay. Pukul. Enggak kena. Oh iya, stamina-nya. Oke, okay. Ngerti.
Oke. Oke, coba pakai strong attack deh kalau dia fast blocking. Fast attack. Oh iya benar, strong attack. Tapi bentuknya begini agak pusing ya gue ya. Nih. Terlalu banyak cahaya. Ini apa matiin motion blur-nya aja apa? Motion blur-nya buat lo pusing. Enggak ya. Ah, bagus. Udah mati semua. Udah, kalau soalnya terakhir gue main Last of Us dulu tuh motion blur-nya buat gue sakit tuh. Pusing gue liatnya. Oke. Oh, kalau ngeblok juga stamina-nya ini aja. Oke. Blok. Oke. Oke, bisa juga sih nahan, tapi kena tetap kena damage. Oke, counter attack. Terus mana nih? Hah, ya tadi tuh L2 pas sebelum kena. Oke. Okay. Oh iya. Oh sebelum kena, iya benar sebelum kena. Dodge. Oh. Arah, pencet arah. Gak bisa pencet bullet double pad. Iya, yeah, double tap pencet arah dan double tap bullet. Iya, benar. Ayo, saatnya. Sini. Udah begitu doang, lemah kali. Oh, ini. Jadi Ryuga Wagatewa. Yujin Hakurai. Oke, sini kamu. Aduh. Counter attack. Okay, nice. Good. Now show me what you've learned. Ini bukan lightsaber ya, gue lupa. Sini kamu. Oh, kalau strong attack itu kayak kena bikin fin, kenapa ya? Kayak finishing move kali ya. Iya. Bisa nge-deflect peluru enggak? Enggak bisa. Mampus. Udah begitu aja. Oke. Oke. Combat-nya sangat fluid sekali ya kalau gue bilang ya. Fluid banget. Fluid banget. Oke, udah semua. Oke, bye. Bye Ibu Guru. Bye. Tutorialnya lumayan gue bilang. Oh, udah 1,5 jam ya, nggak berasa ya? Mungkin ntar abis saya ini, misi ini kita akan menyudahi. Okay, time to work. Wow. Follow Jackie. Gue belum bisa ngehack ya di sini, oh, belum. Masih disuruh follow. Terus ke mana? Apartemen. Oke. Okay. Gimana caranya? Enggak bisa. Oh, kotak. Kita pencet dulu. Ah ya. Target Sandra Dorset.
Kita menyelamatkan orang ceritanya ya. Oh, caranya begini. Oke, oke. Almost there. Yeah, Bug. You focus. Lama juga ya liftnya. Oh, udah. Oh, ada barang-barang. Masa jiwa scavenger gua bergejolak. Ya udah ambil aja, banyak cards. Gua enggak tahu tuh cards apa. And find bones back. Oh, ini darah. Iya, sabar, sabar. Sabar, Mas. Target should be inside, but I got zero eyes on her biomod. Fingers crossed it's not too late. Ugh, I hate this life or death shit. Hurry. Honest. Is that you? No, no, no. Masuk, masuk, masuk. Di belakang kayak ada item lagi deh. Belakang kanan. Oh iya ada. Eh. Kiri tuh, nah yang kecil nih. Oke, udah. Udah ada, enggak ada lagi. Reduce weapon akurasi. Oh, enggak. Naikin movement tapi ningkatin ini. Oh, senjata tiap makanan ada ini ya. Unik loh. Tiap makanan ada buff tersendiri atau debuff sendiri. Nah, gelap banget. Iya, makanya ada debuff sendiri. Oke, iya Pak, sabar, sabar. Oke. Oke, kita hack pintunya. Oh, dolar, uang. Masa uang enggak diambil? Euro dollar. Oh, buff-nya bisa di-stack. Buff-nya bisa di-stack. Bisa. Coba okay. Coba lo stack. Stack the buff. Oh, ini orang ini bukan ya? Jadi kita scan. Sandor's protected under Echelon 2 corporal immunity. Top shelf. This one's packing black market data tech. Oh, bukan. Typical back alley fix-ups. Not our lucky girl. Let's keep looking. Buak asbak coba. And they go ahead. Mampus tuh. Cedotin lah, cemplung. Oh, crafting. Wow, oke. Okay. Nanti lo bisa crafting. Darah banyak juga ya. Iya. Yeah. Gua akan mengendap-endap nih kayaknya. Oke, oke, oke. Granat, oke. Okay. Kaktus jus, oke. Okay. Granat, itu paling gue pake. Jadi sebelah kiri, sebelah darat tuh 105 itu ada buffnya tuh. Tinggal berapa menit. Oh iya.
Exactly. Oh, gue ngerti. Oh, bisa dihack dulu. Oke, okay, kita hack coba. 55 9. Oke. Okay. Iya benar, kanan. Ah, ya itu juga bisa sih. Oh, salah. Terus. Salah. Salah. Is it intercept? Oke. Okay. Nah, ketahuan loh. Reboot optics. Mbak. Anjing looting dulu kan, orang-orang musuh berantem gua looting anjir. Oh, kalau gagal hack itu gagal. Oh, oke. Okay. Iya. Fuck the beach. Ya kan musuh kan lagi temen lagi susah gitu terus orang looting gitu kan. Oh, ada shotgun, oke. Okay. Oh, keren juga ya looting senjata. Oh, wow. Cool. Ke topi. Oh, dapat topi. Oke. Okay. Topi aja ada armor. Iyalah, kayaknya di sini kosmetik ngaruh sih. Gua megang apa ini tangan? Ngapus dong. Tembak pantatnya. Oh, ini trailer ini yang di ini. Iya, emang bisa dihack nggak? Iya, tuh hack aja lah. Ada masuk. Anjing seruduk. Pukul. Ah, saatnya looting. Ya, silahkan. Di loot. Lucu ya kalau lu gagal ngehack, lu dianggapnya ketahuan. Iya. Menurut gua sih normal sih. Karena di mana-mana kalau lu gagal hack pasti dianggapnya ketahuan. Jadi lu mereka sama mereka di highlight ya ininya ya kalau lu ini ngehack. Jadi lu tahu item mana yang belum lu ambil gitu. Flashbang, oke, okay. Flashbang lagi. Granatnya aja banyak macam. Iya. Ada beberapa certain buff, you know. Lucu ya, gue mengatakan ini lumayan sangat baik sih. Oh, ada assault rifle. Oh, tentunya gue pakai assault rifle dan shotgun. Ini bisa gue jual kali ya, ntar ya. Oh, bisa di unequip. Baju bisa di unequip. Yang belum gua ambil. Oh, udah semua. Anjir, dindingnya bisa jatuh. Bisa runtuh. Nih. Oh, keren. Bentar. Iya tuh apa itu air hypo, guys. Okay. Ya buat ngeheal. Iya. Coba cek komputernya.
Ulala, boy. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Eh, tuh. Bisa. Oke. Okay. Oh, mereka ini dari Voodoo Boy. Oke. Okay. Jual apa sih? Jual ginjal dan lain-lain. Iya, implan. Ulala, ini. Tapi berat ya. Iya. The big man. Mungkin kalau naikin body stamina, naikinnya bakal lebih gampang menurut gue. Kayaknya iya sih. Jadi nggak berat. Ini juga bisa di use, oke. Okay. Bener. Mereka jual beli ginjal. Oke, nanti gue baca. Wow, duit. Wow, aku suka. Wow, apa tuh? Euro dollars. Oke, okay. Oh, masa depan namanya euro dollar namanya. Oke, okay, udah. Oke, kita lanjutkan misinya. Oh ya, ini trailer bener. Iya, itu nggak diambil machine gunnya. Nggak bisa, bawa pulang. Ya. Bawa pulang. Nggak bisa, iya. Di-tag aja. Oke. Okay. Kotak nada. Oke, kita cari tahu masih ada apa enggak. Agak kejang-kejang ya dia. Oke. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platinum. Platinum. Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter sig. Oh. Jadi dihack ininya. Mungkin monitor ya kesehatan ini udah dihack. Oh, enggak bisa kirim sinyal kita. Oke. Oke, okay, kita coba tarik ini. Found the shard. Removing now. Check the biomod. Anything change? Greetings, Sandra. Oh, bisa. Oke. Okay. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomod Clave's trauma will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue. Asuransi. Iya, asuransi gila, asuransi masa depan keren ya, langsung diantar 2 menit, 3 menit. Iya, makanya. Gak terlalu enak-enak juga sih motion sickness. Banyak yang bilang motion sickness. Motion blurnya gak kuat. Kalau Last of Us sih ya gue gak kuat, kenceng banget. Oh keren sih, ada detailnya. Jadi begitu disuntik, suntikannya masih ada bekas suntikannya. Wow, oke. Okay. CDPR luar biasa. Kalian luar biasa. Oke, kita selamatkan dia dulu. Ini trailer kan ya? Iya. Oke. Okay. Mana ini? Oh itu dia. Oke okay, oke okay. Iya Pak, siap siap. Munduran. Oh munduran. Udah. Oke okay, iya siap siap siap. Iya anjir, sabar aja, santai aja Pak.
Iya, astaga. Jadi gua tembak tuh waktu itu. Oh, trauma team. Kalau gua cari masalah maju pasti tembak deh gua. Iya, sama. Oke, selesai. Wow. Kartu, kartu apa coba? Itu ada itu. Iya, makanya. Parfum. Baik. Oh, nggak masuk ke equipment kita aja yang tadi, machine gun ini nih. No, oke. Okay. Ya udah nggak apa-apa. Buat sini ah. Oh, mau minjem mobil kita dia. Wow, orang ada kebab bar. Mereka punya kebab bar dan makanan fast food lainnya. Oke, okay, nice ya. Semua sindikat perlu makanan. Oke. Okay. Oh, ini ada apa nih? Nah, ambil ambilin. Nah, Jeki mah Jeki. Oh, hilang deh. Keluar. Jadi oh, ya Ella ditungguin. Tinggal kita. Dilef, dilef. Nah, oh, telepon. Oke. Mau dibayar kita. Wih, selesai. Oke, selesai. Oke. Okay. So, gimana lo mau lanjut sendiri dari sini, sini atau masih mau lanjut? Boleh, dikit tuh? Lagi. Sampai apartemen deh, sampai tidur. Oke. Okay. Jalan, bos. Lah, dia nggak jalan. Oh, jalan. Wow, oke. Okay. Kita pulang dulu ke rumah. Cewek. Oh, itu cowok, sorry. Oh, Andrew Whelan yang lu sebut kemarin ya. Andrew Whelan, siapa itu? Itu yang musuh yang robot raksasa itu yang di trailer juga. Oh ya, Andrew Whelan, iya. Okay. Yuk, pulang yuk, asik. Oh, dia yang lockdown. Oh, kita diikutin. Sama? Mana? Oh iya. Lu lihat di belakang. Oke. Okay. Itu di depan lah. Vehicle combat, draw weapon. Tembak. Mampus kalian. Sini kalian. Mierda,
Mampus lu. Bye. Have a great time. Ya bagus. Super yang tembak. Udah meledak tuh si fan-nya. Sorry, V. It's okay. I can wait. Let's just focus on getting home. Oke, kita mau pulang sekarang ceritanya. What? Kita tembakin. Ah, mana? Tadi gua ngeliat ada peluru. Oh, oke. Okay. Wah, dicegat kita. Ada robot. Oh. Oh. Bu, apa kabar, Bu? Ini teman kita kah? What does the lockdown to for the nerds? Polisi. Ah, halo. Itu ditilang. Tilang anjir. What is it that makes me so special? Heart of gold? Cuz only somebody with a heart of gold can understand just how much I need. Back to my girl. Your girl? Uh-huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. Look at him. No model citizen, maybe, but he's a good kid. Ayo, Bu. Lekas lakil, Bu. Asik. Makasih, Bu. Okay. Kita nggak suspicious. Good evening now, officer, ma'am. Dadah, bye, kawan-kawan. Ya, gua harap kita nggak terlalu banyak masalah polisi ke depannya. Yeah. Orang-orang pinggir aja. Apa ini ada merah-merah di peta? Tempat musuh pastinya. Oke, kita di perempatan jalan. Lah, slaughterender dia. Iya, oke. Oh, begal, begal, begal. Oh my god. Counter teroris. The police kah? Hmm. Oh iya. Oh iya, SWAT. SWAT-nya ini, SWAT-nya. The police super. Iya, yeah, Max Tech Lieutenant. Oh, suruh maju, suruh maju. Oh, iya, 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 sabar, Pak, sabar. Lucu juga ya. Iya. Pemandangan jam 2 pagi. Oke, udah sampai kita. What about you? Not likely to make it back to Haywood now. She'll be. They'll let me go. Sure about that? Oh yeah. I'll play nice Jackie again. Tapi agak downgrade ya. Apa menurut lo harus emang harusnya sebenarnya di PS5 atau gimana menurut lo? Cukup ini downgrade. Ini grafiknya kayak low banget, low versi PC. Kalau lo main low PC kayak gini tuh. Iya. Menurut gue ya, ini versi downgrade. Mungkin PS5 bisa. Iya, makanya. 4K atau 120 fps, atau iya, bisa keduanya. Bye. Oke. Okay. Yaudah, kita sekarang di apartemen. Mungkin akan lanjut nanti atau mungkin next time. Tapi makasih udah nonton. Ini bersama gue, Marcel, dan ada Reja di sini, Vanilla Fun 5. Subscribe aja langsung. Okay. Thank you guys. Yeah, bye-bye. See you, bye.